Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Krisnawati Channel, channel yang merekomendasikan hotel terbaik agar liburan kalian lebih berkesan. Kali ini aku sedang berada di Jalan Setiabudi nomor 35, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Di kesempatan kali ini, aku akan mereview salah satu hotel mewah di kota Bandung, namanya Hotel Bellevue. Nah, ini adalah akses masuk ke lobinya. Sebelum masuk ke kamar, kita lobby tour sejenak. Yuk sama-sama kita lihat. Bagi teman-teman yang menyukai hotel dengan nuansa klasik, hotel ini pas banget nih, karena terkesan anggun dan mewah. Hotel Bellevue ini berada di pusat kota Bandung, lokasinya pun sangat strategis. Hotel Bellevue ini merupakan hotel bintang 4 yang terdiri dari 11 lantai dengan desain klasik dan elegan. Begitu kita memasuki lobi hotel, sangat terasa nuansa mewahnya, terutama dari interior dan furniturnya yang cantik. Sekarang kita menuju kamarnya. Kebetulan saya dapat kamar tipe superior dengan ruangan yang cukup luas dan satu tempat tidur. Di sebelah kiri dan kanan tempat tidur terdapat dua buah lampu tidur yang menambah cantik tampilan kamarnya. Dan di depan tempat tidur ada satu buah TV yang cukup besar. Di sebelah kanan ranjang terlihat kamar mandi dengan kaca yang transparan. Di sudut kanan tempat tidur ada sebuah cermin yang cukup besar. Dan di sebelah kanan tempat tidur juga terdapat satu buah pesawat telepon dan notes kecil beserta pensilnya. Nah, di sudut kamar terdapat satu buah cermin cantik yang letaknya di atas meja rias dengan kursi empuk yang memberi kesan mewah. Nah, yang ini adalah kamar mandinya, terdapat wastafel dengan cermin besar di depannya. Di sini terdapat water heater. Kaca kecil. Dan ada hair dryer juga. Serta dua buah botol air mineral. Di sebelah kanan wastafel terdapat amenities lengkap beserta dua buah handuk. Kita lanjut ke area rooftop yuk. Nah, di sini merupakan fasilitas yang favorit dari Hotel Bellevue. Begitu sampai di area kolam renang di rooftop, kita langsung terpana dengan view-nya yang luar biasa. Thank you.
Di lantai 11 ini juga terdapat kafe The Javo Party Fit. Di kafe ini menyediakan berbagai makanan ringan dan aneka minuman termasuk kopi, di mana kita bisa duduk santai menikmati makanan sambil menikmati indahnya pemandangan kota Bandung di malam hari. Dengan udara yang sejuk, suasana yang unik dan nyaman. Di sini kita dapat menikmati suasana kota Bandung dan betah berlama-lama, apalagi bila nongkrong bersama teman-teman. Pemandangan di sini keren banget. Di sini juga disediakan tempat duduk untuk bersantai ketika berenang. Area kafe dengan konsep semi outdoor yang lumayan luas dengan berbagai macam kursi dan furniture yang menarik. Nah, ini suasana malam hari di rooftop area kolam renang. Banyak sekali lampu-lampu gemerlap yang menghiasi area rooftop dan pemandangan di malam hari ini sangat luar biasa. Indah, dihiasi lampu kuning serta lilin-lilin yang menyala, dan di setiap meja diletakkan lilin yang menambah ruang mantis suasana. Area kafe ini sisi luarnya terbuat dari kaca bening yang transparan. Dari sini kita bisa melihat suasana kota Bandung. Penataan lampu serta hiasan pernak-pernik dari kayu menambah kesan estetik pada area kafe. Saking cantiknya pemandangan kota Bandung, pasti semua betah untuk berlama-lama di sini. Di samping suasana yang nyaman dan masih terasa sejuk. Selamat pagi teman-teman. Sebelum lanjut beraktivitas, kita sarapan dulu yuk. Di sini menyediakan berbagai macam menu sarapan yang enak. Semua makanan ditata dengan apik dan cantik, membuat kita sangat berselera untuk segera menikmati makanannya.
Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi bagi kalian yang ingin staycation di Kota Bandung. Bagi yang belum subscribe, tolong klik subscribe, like, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.